Tips cara mengatasi atau memperbaiki handphone cepat panas dan cepat lobet. Pertama, jangan sering memainkan handphone sambil dicas. Kedua, matikan fitur lokasi, data seluler dan Wi-Fi jika handphone sudah tidak digunakan atau hendak istirahat atau akan tidur. Ketiga, tutup semua aplikasi yang berjalan di latar belakang layar jika handphone sudah tidak digunakan. Keempat, jangan menginstal atau memasang aplikasi atau game yang berkapasitas besar atau melebihi spesifikasi handphone. Kelima, jangan mengecas handphone terlalu lama atau melebihi batas waktu yang ditentukan. Seperti mengecas handphone semalaman sampai pagi karena ketiduran atau mengecas seharian karena lupa. Keenam, minimal seminggu sekali hapuslah cache atau data aplikasi yang sering digunakan lalu restart handphone. Direkomendasikan matikan handphone selama 30 menit agar handphone refresh secara otomatis. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman dan saudara kamu.